يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Okay, everybody تفكر مني. All. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Once Official. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sudah satu pekan lebih Piala Dunia diselenggarakan di negara Qatar, di mana negara Qatar ini adalah negara mayoritas muslim juga. Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun ini memanfaatkan momen yang sangat luar biasa ini untuk mengenalkan Islam kepada seluruh dunia. Tidak mau menyia-nyiakan Piala Dunia di Qatar berjalan begitu saja, akhirnya Qatar membuka Piala Dunia ini dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, guys. Masya Allah, luar biasa. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Alhamdulillah sudah banyak, bahkan berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Islam menjadi seorang mu'alaf. Coba langsung saja kita saksikan video berikut ini. Oke, okay, kita firman Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. Lalu ada supporter yang berasal dari negara Uruguay yang dia datang ke Qatar untuk menyaksikan langsung dan mendukung timnya, guys. A las 5 de la mañana están rezando acá, escuchen. Namun di sini dia mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Dia mendengar lantunan azan atau mendengar sebuah panggilan untuk beribadah kepada seorang muslim. Ini sangat luar biasa sekali, guys. Bahkan dia ini terkejut, guys. Dia baru pertama kalinya mendengar lantunan azan dan mendengar panggilan untuk beribadah kepada orang muslim, guys. A las 5 de la mañana están rezando acá, escuchen. Semoga supporter ini mendapatkan hidayah Islam sebagaimana di sepanjang Piala Dunia tahun 2022 ini yang dilaksanakan di Qatar. Begitu banyak orang yang masuk Islam, bahkan berbondong-bondong menjadi seorang mu'alaf, guys. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali.
alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan Oke guys, itulah seorang supporter yang berasal dari negara Meksiko yang menyatakan atau bersyahadat masuk ke agama Islam guys. Dan ini juga adalah suatu perkenalan untuk negara-negara barat, Eropa, bahkan Amerika yang di sana kental sekali dengan Islamophobia. Semoga dengan adanya Piala Dunia yang dituan rumahi oleh Qatar, mereka bisa melek mata, bisa membuka mata mereka bahwasanya Islam itu bukan Islam itu bukan radikal. Very nice. Everybody very welcome. Yes, did anyone force you or you choose it? Yeah. Did anyone force you or you choose it? You choose it? Did anyone force you or you like it? You choose it? You choose to be a Muslim? Lalu cuplikan video tadi adalah supporter sepak bola asal Brazil yang menyatakan atau bersyahadat masuk ke agama Islam guys. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya satu orang dua orang, akan tetapi satu keluarga menyaksikan dan bersyahadat minta dibimbing untuk masuk ke dalam agama Islam tanpa paksaan guys. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan kini berkat hadirnya Piala Dunia tahun 2022 yang dituan rumahi oleh negara Qatar, alhamdulillah banyak sekali mereka masuk ke agama Islam dan menerima Islam sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup manusia agar bisa selamat dunia maupun akhirat. Namun pihak FIFA pun mendukung pernyataan dari Qatar yang melarang penjualan bir di negara tersebut. Think personally, if for 3 hours a day you cannot drink a beer, you will survive, especially because actually the same rules apply in France or in Spain or in Portugal or in Scotland, where no beer is allowed in stadiums. Now here it seems to become a big thing because it's a Muslim country. Dan semoga mereka yang sudah masuk ke agama Islam menjadi seorang Muslim, semoga mereka istiqomah di dalam agama Islam, dan semoga mereka diberikan keberkahan hidup, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian video kali ini, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.